Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pembunuh bayaran yang menghabisi nyawa karyawan perusahaan di Karawang ditembak saat digerebek di tempat pelariannya di Banyumas. Pembunuhan diotaki istri korban sendiri. Petaka minuman keras oplosan di Kota Bandung kembali merenggut nyawa. 4 orang dilaporkan meninggal dunia, sedang 2 lainnya masih kritis. Mayat perempuan muda ditemukan terbungkus dan terikat kain di sebuah sungai di Cirebon. Diduga korban dibunuh oleh suaminya sendiri. Empat pemuda di Kota Bandung tewas usai menenggak minuman keras oplosan. Tidak hanya menyebabkan 4 korban meninggal dunia, miras oplosan juga menyebabkan 2 orang kritis. Nekat mencampur minuman keras dengan minuman berenergi, 4 pemuda meninggal dunia. 4 orang yang tewas berinisial A, W, U, dan O. 3 orang berasal dari Pasir Impun, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Sedang 1 korban lainnya berasal dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. 2 orang meninggal di rumah, sedang 2 lainnya meninggal di rumah sakit. Selain 4 korban yang tewas, miras oplosan juga membuat 2 warga lainnya kritis. Minuman tersebut mereka beli dari kios di sekitar Jalan Anustion berupa minuman ciu dan kuku bima. Kemudian di TKP mereka atau para korban mengoplosnya kemudian diminumlah miras tersebut. Setelah meninggalnya 4 pemuda akibat miras, Polsek Antapani sedang menyelidiki dan mengejar pemilik kios yang menjual miras tersebut. Untuk pemilik kios sendiri sekarang masih pengejaran. Mohon doa arsinya segera berhasil diamankan. Setelah ditangani di Rumah Sakit Sartika Asih, 4 jenazah korban kemudian dipulangkan ke rumah duka untuk selanjutnya dimakamkan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Mayat seorang perempuan muda ditemukan terikat dan terbungkus kain di Sungai Wayan Ayam, Cirebon. Polisi masih menyelidiki dugaan pelaku adalah suami korban sendiri. Mayat berjenis kelamin perempuan ditemukan warga mengapung di aliran sungai Wangan Aya, Kecamatan Susukan, Cirebon 10 Januari lalu. Warga terkejut karena kondisi jenazah terbungkus dan terikat kain, sehingga diduga kuat sebagai korban pembunuhan. Tidak ada warga sekitar yang mengenali jasad korban karena tidak ditemukan identitas pada tubuh korban. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang untuk diautopsi. Warga awalnya mengira bungkusan tersebut merupakan kasur lipat, namun setelah dibuka ternyata berisi mayat, sehingga langsung dilaporkan ke polisi. Kayak buntelan apa gitu, kirain spray apa kasur orang buang gitu, dikirainnya gitu. Pas kata yang lewat lagi, itu ada iketannya, jadi kan sempat curiga, lalu ada yang motret, langsung disebarin itu buntelan apa gitu, langsung nelpon itu pihak kepolisian. Ternyata isinya orang. Iya. Identitas korban baru terungkap 4 hari kemudian. Korban diketahui bernama Olivia, warga Desa Bunder, Kecamatan Susukan. Identitas korban terbongkar setelah orang tua korban melaporkan kehilangan dan juga kontak dengan suami korban bernama Suradi. Saya konfirmasi ke Pak Suradi, ternyata Pak Suradi kehilangan anaknya berserta menantunya, putus kontak di hari Minggu. Berapa hari setelah temuan mayat itu? Beberapa hari sebelum temuan mayat itu sudah putus kontak. Kurang lebih antara jam 6 sore hari Minggu itu sudah tidak bisa dihubungi.
Polisi hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait temuan jasad ini dengan alasan masih dalam proses penyelidikan. Sementara jasad korban telah dimakamkan pihak keluarga di TPU Desa Jatipura. Maruli Habibie melaporkan dari Cirebon. Juru foto di kawasan Asia Afrika Kota Bandung terlibat pengeroyokan terhadap seorang pengunjung. Pengeroyokan terjadi akibat salah paham dari kedua belah pihak. Seorang pengunjung dikeroyok oleh beberapa juru foto di kawasan Asia Afrika Kota Bandung. Pengeroyokan ini dipicu salah paham dari kedua pihak. Pengunjung yang saat itu diambil fotonya secara diam-diam oleh juru foto tidak terima dan mencekik salah satu juru foto. Pada saat itu seorang juru foto mengambil gambar pengunjung secara diam-diam dan itu memancing emosi pengunjung. Kemudian pengunjung melakukan pencekikan kemudian penganiayaan. Akibat dari perbuatan pengunjung itu tidak lama kemudian datang beberapa rekan juru foto yang ada di sekitar lokasi melakukan pengeroyokan terhadap pengunjung. Di lokasi kejadian polisi menemukan pistol milik korban. Setelah diperiksa, pistol tersebut merupakan airsoft gun lengkap dengan surat. Airsoft gun tersebut kini sudah diamankan Polsek Sumur Bandung. Setelah dimediasi, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Seorang perempuan muda dibunuh di sebuah hotel, lalu jasadnya dibuang di sebuah ruko kosong di Jalan Semeru, Kota Bogor. Pelaku pembunuhan tidak lain adalah kekasih korban sendiri. Polisi menggelar reka ulang kasus pembunuhan terhadap perempuan muda bernama Fitria Wulandari di sebuah gor Jalan Panaragan, Kota Bogor. Pelaku Rahmat Agil alias Alung yang tak lain kekasih korban memperagakan 29 adegan. Dari rangkaian adegan terungkap, pelaku pertama kali menjemput korban di rumahnya. Kemudian korban dibawa ke sebuah hotel dan di sanalah korban dihabisi oleh pelaku. Untuk menghilangkan jejak, pelaku kemudian membawa dan membuang jasad korban di sebuah ruko di Jalan Semeru, Kota Bogor. Dari ke-29 adegan ini, semua keterangan tersangka dan para saksi semuanya sinkron. Dan adegan-adegan ini semua sudah kita lakukan berita acara untuk kami jadikan bukti pada saat nanti persidangan. Dari rekonstruksi ini juga dihadiri oleh rekan-rekan dari Jaksa Penuntut Umum Kota Bogor, kemudian penyidik, para saksi, dan tersangka. Selama proses reka ulang, pelaku terlihat sangat tenang. Sementara ayah korban menyaksikan langsung proses putrinya dihabisi pelaku. Ia meminta agar pelaku diberikan hukuman berat yang setimpal. Kalau misalkan dari kesal sih, ada juga keselnya ya sama si pelaku ini ya. Tapi mau gimana lagi, kan udah ada hukumnya di negara kita, ya kita serahkan aja semua ke kepolisian. Pembunuhan terjadi pada tanggal 2 Desember tahun 2023 lalu. Pelaku dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.